Lu tau gak perbedaan kamu sama angkot? Angkot? Ya beda lah, angkot kan mobil, aku mah orang. Aku tahu. Iya. Perbedaannya apa coba? Apa bedanya coba? Kalau angkot itu jauh dekat itu 5.000. Iya. Kalau kamu jauh dekat selalu ada di hatiku. Iya. Hayyul hadi bi ajmal dhikr. Hujan dingin gini ya. Bang. Halo. Kenapa? Iya. Boleh. Iya. Boleh enggak sih? Iya. Aduh. Saya aja mau minjem duit, kamu minjem duit ya. Duh. Saya juga mau minjem duit ini buat modal. Oh. Iya. Mau usaha soalnya. Ngepet. Enggak lah, ngaco. Iya, iya, ngepet juga butuh namanya apa namanya? Yang item-item itu kan, kain item, butuh lilin banyak ya. Iya. Duh. Saya lagi di kafe nih, sendirian. Tapi di depan saya ada cewek sendirian. Oh. Tapi nggak tahu kayaknya. Ih, sendirian aja nggak cowok. Eh, ente. Oh, ente jomblo ya? Kasian pisan. Kayaknya sama kayak cewek yang di depan aku ini. Oh. Iya, sendirian aja. Merah merona. Huh? Iya. Mau dikenalin? Mau? Boleh. Assalamualaikum. Ini ada yang mau kenalan gak? Temen aku. Dia jomblo. Enggak ya? Dia pengusaha muda kakak. Pengusaha apa tuh? Pengusaha apa? Pengusaha batu bata. Iya kakak. Bukan kakak. Iya. Katanya kak om bukan. Bukan kakak, dia lahiran 99. Bruh. Tuh, masih muda pisan kan? Iya. Lah, kakak sendiri. Hah? Boleh katanya, boleh ya. Ente kesini aja ke kafe. Iya. Kenapa? Ente habis keselandung. Jempolnya santengan. Astagfirullahaladzim, ente lain kali. Kalau jalan itu, lihat-lihat. Ente kaki udah dikasih mata, masih keselandung aja ya. Iya. Ya udahlah. Iya, mau nelpon ayang bebek. Iya, daripada teleponan sama cowok kan? Oh. Ente nganggur. Ya udahlah. Ya, waalaikumsalam. Waduh. Kasihan pisan ini kakak, teman saya jomblo. Mau enggak sama teman saya? Enggak deh. Enggak. Mau sama saya? Ini ayang kenapa sih marah-marah terus? Telepon aja lah. Halo? Ya, ayang. Kenapa ya? AA lagi di ini, lagi di acara sunatan. Oh. Iya. Iya, acara sunat Pak. Lah. Pak Haji Julo itu, Pak Haji Julo, bukan Pak Hajinya yang sunat, anaknya. Cih, si ayang kumaha? Masa oh. Pak Hajinya sunat lagi tuh. Iya, anaknya Pak Haji Julo tuh. Iya, lagi di prasmanan, sok. Iya. Kenapa sih lagi ngobeng? Kenapa sih ayang marah-marah terus? Oh. Ya udahlah kalau ayang marah-marah terus, cari yang baru aja ceweknya. Ini ada cewek cantik di depan. Iya, lagi kondangan. Lagi minum. Enak pisan.
Iya, Ayang. Kenapa, Ayang? Ya udah sih, Ayang jadi pertama ini, yang kedua mau kan? Jadi yang kedua. Oh, enggak mau katanya Ayang, dia yang pertama aja, yang kedua ya. Iya. Enggak apa-apa kan? Mau jadi yang pertama. Tuh, mau jadi yang pertama. Aku mau jadi yang pertama. Aku mau jadi yang pertama. Nah. Iya benar. Ya udah. Dia minta putus katanya. Mau enggak? Ya udah oke, putus ya. Iya. Tuh, Ayang denger kan? Udah. Karena Ayang itu suka enggak jelas, suka marah-marah enggak jelas, suka random enggak jelas, suka minta putus enggak jelas. Ya udahlah. Iya, karena ini namanya putus satu tumbuh seribu. Ini baru satu. Nanti yang 9999. Iya, Ayang. Ya udah ya. Ya udah. Ih, langsung dimatiin aja si Ayang ini. Salam dulu kek gitu. Orang Islam bukan sih. Kakak serius ya? Seriusan ya? Akunya udah putus sama Ayangnya nih. Tapi kalau akunya gak mau gimana? Lol. Ceng, sama siapa? Sama siapa dong? Ay, si kakak gak mau tanggung jawab kakaknya. Aduh. Kenapa ya, random banget ya cewek itu suka marah gitu kak? Mungkin lagi PMS kali. PMS itu apa kak? Biasalah, datang bulan. Oh, datang bulan. Iya, datang bulan. Ini datang bulan baru, ini Maret kakak. Awal bulan ya? Iya, bentar lagi mau puasa. Betul. Iya, kakak nggak mau berumah tangga? Mau sih. Mau ya? Iya. Sama aku ya. Mau konser nanti, mau latihan di sini boleh nggak? Boleh. Mau latihan nyanyi? Iya boleh. Nggak apa-apa ya? Boleh. Ganggu nggak? Enggak sih. Enggak ya? Mau nyanyi dulu ya? Enggak ganggu kan? Enggak. Aku mau ngambil alat-alat dulu ya. Boleh. Makan. Tunggu ya kakak. Ya. Aku nitip HP nih di sini ya. Iya. Di sini aja kalau bisa. Oh nitip. Takut hilang. Oh nitip ya. HP di sini. Apa ya. Di sini aja. Kalian nitip HP aku ya. Makasih ya. Iya. Latihan dulu ya. Udah. Iya, mau latihan dulu ya kakak ya. Apa-apa kan kakak di sini? Iya, apa-apa. Bersama dirimu. Wow. Lagunya ini yang enak kalau malam-malam hujan-hujan gini kan enak. Lagunya itu lagu Payung Teduh. Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu. Nah, ini duduknya bersama. Lah, kakak ngomong aja kalau mau minta foto sama saya, ngomong aja, tenang aja kakak. Aku tahu kok kakak videoin kayak gitu itu buat ngasih tahu ke orang tua bahwa jodohnya udah ada kan? Aduh, si kakak diam-diam ngerekam. Emang saya itu suaranya bagus kakak. Termerdu. Ya, banget kan? Ya, iya dong. Ya, iya dong. Emang aku tahu orang-orang juga bagus pisan suaranya. Lebih bagus lagi diem ya. Lah, nggak apa-apa kakak. Aku diem kakak. Diem-diem sayang sama kakak. Aduh, ya salam. Hujan-hujan gini enaknya tuh diademin dulu gitu ya. Gak apa-apa kan nyanyi lagi? Gak apa-apa kan? Oh ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Imam Ar-Rusli ya Sanadi Anta Babullahi Mu'tamadi Fabi dunya ya قسما بالنجم حين هوى ما المعافى والسكيم سوى قسما حب مولى العور بي والعجم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنيا kenapa kakak?
Hah? Apa? Gak apa-apa ya? nungguin siapa sih kakak? Lagi sendiri ya? Gak nungguin siapa-siapa ya? Pulang kerja. Boleh gak sih ya kalau aku ikut gabung gitu? Boleh. Gak apa-apa ya? Kalau di situ? Boleh. Boleh, gak apa-apa. Daripada aku sendirian kan, kakak sendirian gitu ya. Kalau sendirian takut kesambet nanti. Sini gak apa-apa ya kak? Boleh, boleh. Enggak. Gak pesen minum? Eh? Udah kakak kembung dari tadi minum terus. Terus juga ini jaga, lagi hujan terus gitu. Jadi gimana ya, dingin gitu. Iya sih. Kenapa pakaiannya pendek kok? Iya, harusnya pakai sweater aku ya. Aku ada sweater kakak. Tadi gerah sedikit gitu, jadi aku lepas. Tapi sekarang dingin lagi gitu ya. tapi nama kakak siapa? Nama aku Rindi. Rindi. Bukan itu ya, berat soalnya. Oh iya, kalau rindu mah aku sama kamu ya. Bentar aku mau ngambil jaket dulu ya. Oh boleh. Dingin gitu ya. Enggak apa-apa ya. Kenapa ketawa kakak? Kenapa? Aku pikir teh bener gitu kan ya. Iya ini jaket kan. Kenapa ketawa kakak? Iya. Aku sering parkir gitu kakak. Oh. Kenapa gak ikut Indonesian Idol gitu? Kenapa sih emang? Soalnya suaranya bagus. Masa sih? Yang awal bagus ya? Itu kalau yang awal menurut aku mah bikin gendang telinga sakit gitu. Oh gitu ya? Masa sih? Emang yang bagus ya? Yang bagian mana yang bagus kakak? Kenapa kita? Kenapa kakaknya? Ekspektasi aku tuh kan gak bilang mau ngambil jaket. Iya ini jaket. Ini bener jaket gitu. Ya bener, bener ya? Ya iya. Aku biasa markir. Tius gitu. Kalau markirin hati aku bisa. Iya, ngomong-ngomong lagi gombal, mau enggak digombalin sama aku? Gantian kan ya? Oh iya. Ini adu mekanik nih. Boleh. Siapa takut? Widih, adu mekanik kak. Kalau boleh tahu namanya kakak siapa dulu? Nama aku kakak. Nama aku biasanya dipanggil Abi. Abi? Iya Umi. Oke. Satu kosong. Kamu tahu gak perbedaan kamu sama angkot? Angkot? Ya beda lah, angkot kan mobil, aku mah orang. Aku tahu. Iya. Bedanya. Apa bedanya coba? Kalau angkot itu jauh dekat itu 5.000. Iya. Kalau kamu jauh dekat selalu ada di hatiku. Ceritanya adu mekanik gitu ya? Boleh lah. Kan kali-kali kan cewek ngomelin cowok. Oh gitu ya? Jangan cuma cowok aja yang bikin baper cewek. Cewek juga bisa bikin baper. Oh aduh. Oh. Bisa gitu kakak ya? Ya gitu lah. Tadi siapa namanya? Rindi. Oh Rindinya doang? Orang Cirebon asli? Cirebon asli. Ini pulang kerja kakaknya? Benar. Udah lama? Mana? Cantiknya. Alat kan di sini. Kamu alat tahu apa? Gak bedanya kamu sama tas? Tas? Apa emang? Kalau tas kan diteng-teng, kalau iya. Kamu digandeng. Astagfirullahaladzim. Aduh. Stikpan dulu ya kita. Aduh, kalau saya meleleh gimana nih kakak?
Kalau aku baper juga gimana? Aku mau tadi aku kan mau ikutan lomba gitu, kira-kira pas belum sih? Pas ya, pas. Cocok ya. Apalagi kalau misalkan langsung ucap ijab kabul kan. Kakaknya bisa nyanyi enggak sih? Hmm? Bisa nyanyi enggak? Enggak, aku sih. Maunya dinyanyiin terus kakak ya? Enak. Oke nih, ada lagu nih buat kakak. Apa tuh? Oi kakak berjilbab hitam, cantik manis sungguh menawan. Lihatlah kasih abang awah, insyaallah kakak idaman. Mungkin ini memang jalan diriku mengagumi tanpa cinta. Tapi aku mau tanya nih, kakaknya tuh suka nggak sih kalau dengerin sholawat gitu? Waktu itu sih pernah sempat dengerin sholawat tuh pas karena Nisha Sabian aja sih. Tapi suka gitu dengerin. Dengar, kalau misalkan dengerin orang sholat tuh pasti kayak kertas. Gimana sih rasanya? Juga kayak adem gitu. Adem gitu ya. Walaupun suaraku sejelek gitu ya. Enggak bisa. Kenapa kakaknya suara-suara becek-becek gitu? Emang dari kecil. Oh, dari kecil. Dari kecil. Emang kakak pikir aku gara-gara cuaca gitu? Iya, barangkali lagi gak enak badan gitu. Enggak, emang kayak gini ya? Iya. Oh iya, kirain baru-baru. Tadi kita 3-0, kita 3-2 ya? Dihitung ini. Boleh. Aduh, si kakak. Berarti kesibukan kakaknya kerja doang sekarang? Kerja sih. Kerja? Selain kerja gitu apa gitu kakak? Cuma kerja paling kalau misalkan kayak hobi paling nonton drakor sih. Oh, drakor kakaknya. Oh kakaknya drakor. Aku juga K-popers sih. Oh, Jinja? Jinjaro. Oh, berarti kalau Korea itu bahasa apa tuh? Sarangyeo gitu ya. Natu sarangi. Apa sarang? Apa? Sarangnya tuh kan aku cinta kamu. Aku juga. Perbedaan kakak sama kuda. Kuda? Mm-mm. Kuda mah dinaikin kakak. Kalau kakak? Disayangi. Mati dong aku. Iya kan. Ini perbedaan sedikit sih. Kalau kuda kan dinaikin, kalau kakak dimiliki. Oh gitu. Iya. Gagal lagi. Jadi kakak, aku tuh ini, aku kan nanti mau ikutan lomba ngaji juga tuh. Jadi boleh nggak aku coba di sini gitu? Boleh. Nggak apa-apa ya. Surat apa kak? Barangkali request gitu. Kalau buat mahar mah surat Ar-Rahman sih. Oh gitu, boleh. Mau berarti kakaknya maunya surat Ar-Rahman gitu. Boleh. Enggak. Aku coba ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahu al-bayan. Asy-syams wal-qamar bihusban. Wan-najmu wash-shajaru yasjudan. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان.
القسط ولا تخسر الميزان والأرض ودعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العشر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العليم. Aku tunggu ya. Hah? Aku tunggu di pelaminan. Mungkin ini memang jalan takdirku mengagumi. Udah cocok, kira-kira udah cocok belum? Udah. Tinggal datang ke rumah aja sih. Ngapain? Ke orang tua. Mungkin ini memang jalan takdirku. Pernah gak kayak gini ngomong-ngomong ke cowok? Masa sih? Iya. Karena ini tertantang gitu kakaknya. Iya, karena kan jiwa perempuannya tuh naik gitu tuh. Tertantang gitu kakaknya. Kakaknya nih barangkali bisa nyanyi. Aku nggak bisa nyanyi. Nggak bisa ya. Selawatan. Aku bisanya jadi istri kamu. Aku pernah perasaan itu menunggu hatimu. Karena aku kayak apa ya kalau nyanyi teh emang nggak kuat, nggak tahu emang tentang nadanya apa pernafasannya gitu. Jadi kayak kalau nyanyi tuh ya kecek gitu loh, paham nggak? Tapi jadi kalau aku takutnya kalau aku nyanyi pada bubar kan kasihan gitu lagi pada makan minum. Tapi kakak bisa lah nyanyi Nina Bobo gitu kan? Ya bisa sih kayak bo ame ame pelangku. Nina Bobo aja. Emang kenapa? Iya buat nyanyiin anak kita nanti. Sini berarti dirimu meski ku tunggu hingga ujung. Mau punya anaknya berapa nanti? Hah? Mau punya anaknya berapa? Maunya kakaknya berapa? Kalau aku sih 4 sih mungkin. 4? Kenapa sih? 2 cowok 2 cewek sih. Oh gitu. Kenapa sih? Mungkin ya enak aja. Ini mah gak gombal. Ini mah beneran. Oh beneran. Oh beneran ya? 2 cewek 2 cowok aja. Oh cewek 2 gitu? Cowok 2 biar bisa jagain gitu. Oh gitu. Jangan 2 kakak. Berapa dong? Ya karena kakak gak ada 2-nya. Selamanya dan biarkan rasa ini bahagia untuk sekejap. Aduh. Kakaknya sendiri? Hah? Kakak sendiri? Sendiri kakak, aku biasa latihan gitu, nyanyi-nyanyi sendirian gitu. Aduh udah live musik, kenapa Hah? Kamu ikut? Enggak apa-apa itu mah kan latihan. Saya masih latihan mau, gitu. Mau apa sih namanya request atau mau nyanyi sendiri gitu. Oh, gitu boleh kakak. Nanti aku request nih ya. Aku nyanyiin aja buat kakak ya gitu ya. Apa tuh? Ya kan lagu spesial gitu apa? Buat kakak. Di dalam doa malamku, aku mohon pada Allah, semoga nanti jodohku dia seperti dirimu. Soal miskin atau kaya, bagiku tiada problema, yang penting dia setia, beriman serta bertakwa. Kini telah ku dapati seorang teman sejati, dia cantik, baik budi, orangnya ada di sini. Wah, aku pulang-pulang langsung ngomong sih orang tua aku, langsung nikahin aku ya. Langsung nih, wih, langsung aja. Aduh kakak, aku beneran baper ini kakak, beneran. Aku juga kelepak. Aduh kelepak kakak. Iya.
Kenapa kelepak-kelepak kakak? Ya karena kenapa? Karena kakak yang ngajakin adu mekanik kakak. Iya kakak kan yang ngajakin adu mekanik itu. Kalah telak kak? Maaf ya, aku gak lagi-lagi sih. Oh ketika Ratu, Raja Gombal ketemu Ratu Gombal gitu ya? Bisa sih. Kapan-kapan ya kita, aku siapin tuh. Teng. Oh gitu ya? Oh. Kayak oh, kakaknya ini masih menantang gitu ya? Ceritanya belum mau kalah gitu ya? Iya karena aku tipe orang yang gak mau kalah. Iya tenang, kakak itu gak pernah kalah. Iya. Kenapa? Hah? Kenapa? Ya karena nggak pernah kan dikira gombal ya. Aku udah nunggu gitu tuh ya. Iya kakak tuh karena kakak tuh selalu menang gitu, selalu menang di hati aku. Mungkin ini memang jalan takdirku. Coba deh. Solawatan lagi, soalnya aku mau ngerekam nih buat orang tua aku bahwa ini calon imam aku nanti ke depan. Mungkin ini memang jalan takdirku, mengagumi tanpa dicinta. Boleh kakak. Kalau lagi dong, biar aku mau request atau aku pilihin aja gitu. Pilihin aja ya. Boleh. Aku coba kak ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. والكواكب تنجاني ولد المشرق.
القلب يافاك والكواكب تنجني والقلب يافاك والكواكب تنجني وتقول والقلب يخفى والكواكب تنجني ولد المشارع في ربيع الأول والقلب يخفى والكواكب تنجني والقلب kenapa kakak? Yuk pulang yuk. Senyum senyum dulu. Kau tahu nggak lagu itu? Nggak tahu ya? Padahal lagi ramai kan. Oh ya kak. Oh. Yuk kita pulang ke rumah orang tua aku minta izin besok nikah ke kau pak. Kita. Oh. Serius. Oh gitu. Ya. Ini beneran? Lumayan dapat gebetan baru kan ya. Thank you.